Jadi konser sudah dipindah ya Sobat YouTube ya. Konser sudah dipindah, tapi Kometo transporternya belum nyampe ini. Seharusnya kalau masuk di tunnel 9 pukul 2 atau 14 ya. Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Kusnun Jola KD Channel. Saat ini saya berada di Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, tepatnya di subgrade 30B. Subgrade 30B ini berada pada DK 83+760 hingga DK 84+414 ke arah Bandung atau arah Tegaluar. Saat ini saya berada di sisi kiri daripada subgrade 30B ini. Jika ke arah Jakarta atau arah tunnel 4. Tuh di sana, di gunung sana itu ya, yang di sana itu adalah tunnel 4. Tunnel 4 ini subgrade panjang, sementara di subgrade 30B ini bagian ujungnya sudah ada girder lancer yang menurut informasi kemarin pada Rabu 20 Juli 2022 sudah dipindahkan oleh Kometo Transporter yang sudah dimodifikasi, atau Kometo Transporter yang biasa YouTuber Bandung Raya menyebutnya sebagai Kometo Bertanduk. Dan tadi malam Sobat YouTube ya, hari Kamis 20 Juli 2022 malam, kurang lebih pukul 8 itu terinformasi, atau pukul 20 ya, malam hari pukul 8 itu sudah terinformasi Kometo Transporter pengangkut box girder sudah ke arah barat. Dan saat saya naik KA Bandung Raya ke lokasi ini, itu sudah berada di sekitaran Cimahi. Kometo Transporter yang ternyata mengangkut box girder ke 668. Karena pada bridge sebelumnya, yaitu bridge 26C, hanya terpasang 3 box girder. Ya, terpasang 3 box girder ya di sana. Itu setelah selesai pemasangan box girder pada bridge 27 dengan box girder terakhirnya 664. Sehingga setelah selesai pemasangan pada box girder pada bridge 27 dengan bridge girder yang dipasang itu 664, kemudian lanjut ke Kometo Transporter memindahkan girder lancer ke ujung subgrade 30C untuk pemasangan pada bridge 26C itu sebanyak 3 box girder. Jadi 665, 666 hingga 667. Ada 3 box girder di sana. Bridge-nya sudah nggak kelihatan karena sudah terpasang box girder ya. Dan nampaknya yang box girder yang ke 666 ini luput dari perhatian dari Sobat YouTube yang ada di Bandung Kulon ya, yang tepatnya di kawasan Kestinger 4. Begitu Sobat YouTube. Jadi sejatinya girder lancer ini setelah dipindah ini tentunya akan ada penyetingan dulu, penyetingan lancer, dan Kometo Transporter masih dalam perjalanan ya, barangkali masih istirahat di kawasan Walini karena sudah pasti itu mengangkut box girder yang ke 668 merupakan box girder pertama pada bridge 26B yang ada di depan girder lancer saat ini. Di sana nanti akan terpasang sebanyak 4 box girder, ada 4 pilar di sana. Terpasang 4 box girder yaitu box girder ke 668, 669, 670 dan 671. Jadi berakhir pada box girder yang ke 671.
gitu ya sobat YouTube. Ini panjang, ya lebih panjang daripada subgrade 30C. Ini subgrade 30B, berada pada ya DK tadi ya, saya bilang, saya sudah sebutkan tadi, itu pada DK 83760 hingga 84414. Jadi kurang lebih panjangnya ini sekitar 600 meter. Subgrade 30B 600 meter lebih panjang daripada subgrade 30C yang hanya 500-an meter. Memang pemasangan di sini terkadang tidak sempat diliput lagi karena memang jaraknya yang semakin jauh. Bahkan saya kesini juga karena jauhnya juga saya naik kereta api Bandung Raya Ekonomi 477 tadi malam. Karena hanya ada dua jadwal keberangkatan dari Cimahi, yaitu pukul 14 siang dan pukul 22.59 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari. Nah, sementara ya dari arah Purwakarta ke Cimahi sendiri atau ke Bandung itu adanya pukul 4 pagi dan pukul 16 sore hari. Nah, jadi memang kita banyak waktu menunggu di sini ya, tapi ya lumayanlah karena memang ada banyak progres yang bisa diliput di kawasan ini. Begitu sobat YouTube ya, nanti kita lanjutkan lagi liputan di kawasan ini saat Komito Transporter Pengangkut Box Girder 668 akan datang dari arah Bandung ya, dari arah Casting Yard 4 atau dari arah Tunnel 5 kalau di sana. Oke sobat YouTube, terima kasih atas perhatian. Ikuti terus perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bersama saya Kusnun Jola, KD Channel. Jika ada kata-kata yang salah kiranya dapat dimaafkan. Dan jika ada informasi yang keliru terkait progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kiranya dapat meninggalkan komentar. Salam sehat, salam Indonesia maju. Semoga kita semua sehat senantiasa, dimudahkan segala urusannya, bahkan lebih baik lagi setiap harinya, dan berkah rezeki berlimpah buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang dari Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung High Speed Railway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.